Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Kakak dalam mata pelajaran geografi. Dan kali ini, Kakak akan membahas pendekatan ekologis. Pertama, Kakak akan bahas terlebih dahulu apa itu ekologis atau ekologi. Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisme hidup atau makhluk hidup. Organisme hidup atau makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan lingkungan itu meliputi air, udara, dan tanah. Selain ekologi ada juga yang disebut dengan ekologi manusia atau human ecology. Adalah studi mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan. Atau manusia dengan manusia lainnya, nah, ekologi manusia ini sering pula disebut sebagai objek kajian geografi. Langsung kakak jelaskan tentang pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis ini menekankan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen lingkungan lainnya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan ini bersifat sebab akibat. Jika manusia merusak hutan. Manusia juga akan terkena dampaknya, yaitu banjir, longsor, dan bencana lain. Nah, jadi melalui pendekatan ini diharapkan manusia selalu menjaga lingkungan. Nah, itu penjelasan dari Kakak. Sampai jumpa.